Halo sahabat, kembali lagi di channel Unik Permata, sahabat batu aki dan batu permata. Oke, seperti biasa di video kali ini Unik sudah memegang bahan ini ya. Entah batunya jenis apa, sepintas masih termasuk jenis-jenis bahan kecubung ya. Tapi sayang dia tidak tembus, terlalu pekat warnanya kehitaman, Onyx Center tidak tembus ya, terlalu gelap. Katanya yang punya ini bahan dapat di sungai saat beliau lagi mandi, karena di Bali ini banyak sungai juga, apalagi pantai ya sahabat. Oke, bagaimana hasilnya? Ikuti terus video ini ya. Lanjut.
Oke sahabat, ini hasil akhirnya ya. Setelah tadi on dipotong dan kita bentuk di pola, disesuaikan dengan ukuran ringnya. Begini hasil akhirnya ya. Batunya sih batu biasa. Kalau Onyx mengira jenis kecubung, tapi dia berwarna pekat ya, tidak tembus pada saat di center. Tapi sayang batunya pun seratnya masih berlubang-lubang. Yang punya batu ini dapatnya di sungai pada saat dia sedang berendam di siang hari. Nah, penasaran saat mata memandang batu ini, batunya pun dia ambil. Dan ini ya, sisa potongannya masih banyak ya kan, sangat jelas masih berpori-pori, padahal batunya pun sangat keras ya pada saat dipotong dan pada saat dibentuk. Karena yang punya batu penasaran aja bagaimana hasilnya, begini hasilnya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Tetap ikuti terus channel Onyx Permata. Like, comment, share, dan bantu di subscribe ya sahabat, biar Onyx tetap semangat dan selalu memberikan informasi batu akik apa aja yang akan Onyx gosok dan Onyx olah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.